aja. Ini loh dek. Ini loh dek. Apa toh mas? Tujuannya mas kesini tuh apa? Ini loh dek. Saya kan udah lama pulang dari merantau. Saya kesini mau apa toh mas? Ngomong aja gak usah gugup. Aku kesini mau melamarmu. Emang mas sudah punya modal? Saya sudah punya modal. Uang satu truk buat adik. Apa mas, uang satu truk buat adik? Iya, adik mau. Tapi orang tua adik gak setuju sama mas. Aduh. Kan orang tua adik taunya mas gak punya apa-apa. Itu kan dulu dek. Sekarang kan ternyata mas banyak di mana-mana. Emang mas bawa apa ke sini? Ini lho dek, buat adik. Mas lihat putihan 50 karat dek. Wow. Ini lho dek, spesial buat adik. Iya mas, adik mau nikah sama mas. Yes, terus adik mau? Iya. Makasih ya Allah. Ya Allah, maafkan aku. Maafkan aku pacarku yang di Lampung. Mas, sini toh, udah sujud syukurnya. Oh iya, lupa. Tapi mas, kalau orang tuaku tetap gak setuju gimana? Ya, kita kawin lari. Kawin lari kemana? Gimana kalau kita ke Lampung aja? Ke Baituba. Ayo mas, mau. Di sana tempatnya juga enak kok, adem. Ya udah, sekarang aja kita kawin lari. Tunggu mas, kita kan minta restu dulu dari orang tua aku. Baru kita kawin lari kalau belum direstui. Iya ya. Tapi gimana ya? Capek enggak ya kawin lari? Ih, mas ini bilang apa sih? Ya udah, mas pulang aja dulu. Aku bilang sama orang tua aku dulu. Ya udah, mas pulang dulu. Oh iya, kalungnya mana? Nah, kok diambil lagi? Ya kalau orang tua adik setuju, masnya ntar bawa adik lagi. Ya udahlah mas nih. Ya udah mas pulang dulu ya. Jangan selingkuh. Mas tunggu. Apa? Bawa minumnya satu. Kasih. Ya, semoga orang tua aku setuju. Jadi nggak kawin lari. Ini dek, saya kan udah lama pulang dari merantau. Kali ini pak Opa. Merantau. Jadi mas kesini mau saya pulang dari merantau. Saya udah punya modal uang satu truk. Buat adik. Buat adik. Buat adik sih. Buat adik. Oh iya. Kalungnya mana? Balik sih. Iya. Balik sih nyasar kalung. Balik sih baru jalan kalungnya. Ya kalau orang tua adik setuju, masnya bawa adik lagi.
Bawa adik. Imannya dibawa adik. Mas. Bawa adik.